Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya bakal membagikan 3 prediksi untuk tanggal 16 bulan 12 tahun 2023 ya guys. Yang mau menonton pertandingan ini bisa juga langsung nonton di situs Liga Klik guys. Untuk pertandingan pertama adalah Bournemouth versus Luton. Dan untuk head-to-head kedua tim adalah Bournemouth 4 kali win dan 1 kali draw. Sedangkan untuk Luton adalah 4 kali loss dan 1 kali win ya guys. Match terakhir antara Bournemouth versus Luton adalah Bournemouth 2 kali win, 2 kali loss dan 1 kali draw saat melawan Luton ya guys. Jadi kesimpulan dari match terakhir antara Bournemouth versus Luton adalah imbang guys. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan Bandar Handicap adalah Bournemouth memberikan first 1/1/4 bola, memberikan first 1 bola dan 3/4 bola. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain Bournemouth memberikan first 3/4 bola ya guys. Beralih ke pertandingan kedua, Chelsea versus Sheffield United. Untuk head-to-head kedua tim adalah Chelsea 3 kali loss, 1 kali win, dan 1 kali draw. Sedangkan untuk Sheffield United adalah 3 kali loss, 1 kali win, dan 1 kali draw. Match terakhir antara Chelsea versus Sheffield United adalah Chelsea win 3 kali, loss 1 kali, dan draw 1 kali saat melawan Sheffield United. Jadi kesimpulan pertandingan antara Chelsea versus Sheffield United adalah Chelsea lebih unggul ya guys. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan Bandar Handicap adalah Chelsea memberikan first 1/3/4, 1/1/2/5 dan 2 bola guys. Dan untuk prediksi pertandingan ini aku ambil bermain Chelsea memberikan first 1/1/5. Beralih ke pertandingan ketiga, MC versus Crystal Palace. Untuk head to head kedua tim adalah MC 3 kali win, 1 kali loss dan 1 kali draw ya guys. Dan untuk Crystal Palace adalah 4 kali loss dan 1 kali draw. Match terakhir antara MC versus Crystal Palace adalah MC 3 kali win, 1 kali loss dan 1 kali draw saat melawan Crystal Palace guys. Jadi kesimpulannya dari match kedua tim, Manchester City lebih unggul ya guys. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan Bandar Handicap adalah MC memberikan 4-2, 2/1/4 dan 2 dan 1/3/4 guys. Dan untuk bursa taruhan yang diberikan Bandar Handicap adalah, dan untuk pertandingan ini aku ambil bermain MC memberikan first 1/3/4 ya guys. Demikian 3 prediksi tersebut, semoga bisa membantu teman-teman ya. Prioritaskan prediksi kita masing-masing. Jangan lupa like, comment, subscribe my channel guys, supaya aku lebih semangat lagi membuat konten tiap harinya ya guys. And see you guys.